Laki-laki perempuan setuju untuk berkahwin. Adakah dikira sudah bertunang? Dengar baik-baik. Dalam Islam, bab meminang, bab khitbah. Apa makna khitbah? Apa makna meminang? Salah satu pihak menyatakan kepada pihak yang satu lagi untuk berkahwin pada masa hadapan. Contoh, pihak yang berkata pihak lelaki. Pihak lelaki berkata pada pihak perempuan. Sama ada diri perempuan itu sendiri atau wakilnya. Katanya laki-laki, saya nak ambil awak sebagai isteri saya. Bukanlah selalu. Esok lusa atau tahun depan. Faham? Bercadang. Cadangan mengambil seseorang sebagai pasangan hidup dengan perkahwinan itu dipanggil meminang. Okey. Adakah sudah jadi tunang? Belum. Bila pihak perempuan menjawab, ya, jadi tunang. Walaupun hanya berbual dalam telefon jauh. Seorang duduk di Kota Kinabalu, seorang duduk di Padang Kuang. Ya, dikira sudah bertunang. Ha? Kerana peminangan sudah dibuat. Laki-laki kata kuana, saya hendak ambil awak jadi isteri saya. Apa jawab kuana? Saya setuju. Atau saya suka. Atau lebih kira, lama dah aku nak kemung. Ha? Ha, tak kira lah. Atau menunjukkan reda, benar di bertunang. Cuma adat kita bila bertunang, buat majlis. Okey. Ha, tak ada masalah lah adat tu. Al-adatu muhakkamah, adat yang tidak bercanggah dengan syarak, dibenarkan oleh hukum. Jelas tak lagi? Sekian lagi deh.